Lo pikir gue tertarik gabung sama geng mereka? Well, I don't care kalau lo mau ikutan geng mereka atau enggak. Cuman, lo harus pakai otak lo dulu buat mikir-mikir mau ikutan mereka atau enggak. Karena udah pasti lo bakal terlibat banyak masalah yang dibuat sama Ardi and the gang. Dan kemungkinan besar, lo juga bakal bermasalah sama gue. Paham kan? For your information, gue gak tertarik gabung sama geng mereka. Itu kawannya. Beta kasih tahu kamu orang berdua. Beta ini betul-betul yakin sekali. Setelah kata orang bertiga kunciin orang berdua itu toh, Rifki dan juga Nona Karin, pasti secepatnya orang berdua itu akan jadian. Itu berarti apa? Kata orang tinggal tunggu momen indah. Dar. Benar ya? Setuju. Gue gak setuju. Lagian dia butuh mikirnya kejauhan. Lu kan tahu sendiri si Rifki itu orangnya susah banget buat buka hati. Ya kalaupun dia buka hati buat Karin, itu gue syukur banget. Kalau masalah jadian, masalah dor, itu belakangan. Yang penting buka hati aja dulu, ya gak? Tapi ya juga sih, mungkin sekarang waktunya gak tempat. Tepat maksud gue. Ya gimana, emang Rifki tuh orangnya satset. Tapi kalau masalah hati, ya mungkin ini loh, mas. Ada Pak Regar. Where is he? Pak Regar, Bapak mau masuk kelas kan? No. Where is he? Kok nggak ada? Where is he siapa, Pak? Rifki, where is he? Katanya Rifki keturunan ninja. I'm alright. Ninja? Div. Ninja? Kenapa nih dosen lu? Hey! Jadi benar Rifki keturunan ninja? Mamai, Pak Regar ini tahu saja. Ninja mana? Ninja Jepang apa ninja mana? Oh, China. Mana ada ninja di China? Ini Pak Regar. Pak Regar tahu enggak? Enggak. Iya, makanya Pak Regar tenang dulu toh, biar beta mau ngomong. Ya, oke. Jadi begini Bapak. Rifki itu toh, dia biasanya datang ke kampus, dia enggak pakai kendaraan. Pakai apa? Nah, ini nih. Ini sesuatu keunikan dari Rifki. Jadi Rifki itu kalau datang ke kampus, dia itu lompat dari satu atap ke atap yang lain. Kayak begini, Pak. Syung! 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 Teng! Sampai di kampus, Bapak. Kamu mau bohongin saya ya? Masa iya lompat dari atap ke atap? Sampai ke kampus, ngarang aja kamu. Hah, emangnya dia kucing? Jelas-jelas kemarin kamu dorong-dorong saya buat satu mobil sama Rifki. Masa kamu bilang Rifki gak bawa kendaraan? Oh iya, tadi petugas administrasi nitip pesan ke saya. Buat siapa, Pak? Buat kalian bertiga, terutama kamu Nadif. Udah kalian sekarang ya, datangi dulu administrasi, tanya ada apa. Ayo cepat buruan. Hari up. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Gimana nih Ardi? Tolong. Mana? Woi, lo kemana sih buru-buru banget? Sini dulu. Delon. Santai, Bray. Santai. Sini dulu aja, ya. Mau ngapain lagi sih lo? Biasa aja dong, Delon. Gak usah ngegas gitu. Kita bertiga tuh pengen ngobrol baik-baik sama lo. Gak usah basa-basi. Buruan. Kasih pahaman.
Gini ya, kita bertiga mau kasih kesempatan buat lo untuk gabung sama geng kita. Kalau kita pikir-pikir ya, dibanding si Radit yang so senior itu ya lebih mending lo. Betul. Jadi ini semua karena Radit yang nolak gabung geng kalian, terus lo ngajakin gue. Gini Delon, Radit itu udah bikin salah dan ngeremehin geng kita. Fix, tuh anak sekarang jadi rival kita. Rival lo kali, bukan gue. Aduh. Delon, lo yakin gak mau join sama geng kita? Lagian kan gak ada ruginya ya guys ya, kalau udah join sama kita. Dan lo harus inget, tujuan lo sama kita itu masih sama. Gue gak ada waktu. Lo buru-buru amat sih. Lo pikirin dulu dong baik-baik tawaran dari kita. Gue gak mau terlibat banyak masalah. Siapa yang mau ngelibatin lo dalam masalah sih? Lo kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Bukannya lo salah satu dari mereka juga? Lo udah belagu, terus sotoy juga yang ngomong sama gue. Emang harus ya? Gue manggil lo Kak Radit. Biar kesannya gue sopan, iya. Giska aja boleh manggil lo Radit doang. Lo gak usah ngalihin pembicaraan deh, gak usah ngomong-ngomong Giska juga. Hah, sih. Gue ini lagi baik, tau gak? Gue cuma pengen lo pakai telinga lo buat ngedengerin gue. Ya. Oke. Lo harus ingat. Kalau gue yakin banget, Ardi CS ini pengen lo masuk geng mereka. Lo pikir gue tertarik gabung sama geng mereka? Well, I don't care kalau lo mau ikutan geng mereka atau enggak. Cuman, lo harus pakai otak lo dulu buat mikir-mikir mau ikutan mereka atau enggak. Karena udah pasti lo bakal terlibat banyak masalah yang dibuat sama Ardi and the gang. Dan kemungkinan besar, lo juga bakal bermasalah sama gue. Paham kan? For your information, gue gak tertarik gabung sama geng mereka. Good. Pinter berarti. Kenapa lo diem aja? Nih, gue tahu nih. Pasti ada yang hasut lo bilang kalau lo masuk ke geng kita, itu bakalan kena masalah, iya kan? Waduh, orang kayak gitu gak bisa dibiarin, guys. Harus kita cari, kita... Harus diberi. Beri. Lagian orang-orang kayak gitu paling... Ya, dia mah iri dengki sama kita. Lo semua gak nyadar ya? Hah? Kalian itu biang onar. Suka bikin masalah. Ngerti? Buktinya, lo manfaatin gue buat balas dendam sama Rifki, terutama geng kabel, yang udah jelas-jelas musuh bubuyutan lo dari SMA. Oh, jadi karena itu lo ragu buat join sama kita? Nih, Delon mamen, nih. Gua minta maaf kalau soal itu ya. Gua sama teman-teman gua tuh enggak ada niatan buat ngelibatin lo apalagi manfaatin lo. Nih, kita-kita tuh pure pengen lihat lo tuh jadian lagi sama Karin. Dan kebetulan aja saingan lo Rifki, leader dari rival kita. Udah lo enggak usah mikir macam-macam ya. Pokoknya kita bertiga ini bakal bantuin lo dan kawal lo sampai lo balikan sama Karin. Setuju. Gue gak akan balikan sama Karin. Jadi, gue minta lo semua jauhin Karin. Jangan gangguin dia. Oke. Gue anggap itu syarat dari lo. Buat kita-kita. Terserah. Lo mau nganggap apa. Tapi yang gue minta, lo jauhin Karin. Aduh, pakai syarat segala udah kayak bikin KTP lo. Tahu ribet banget. Ya udah deh, ya udah. Kita terima syaratnya, asal deal. Gue sebenarnya ragu harus kayak gimana. Gue takut hubungan gue sama Karin bakal memburuk lagi karena gue salah ambil sikap.
seriusan ya? Hah? Dari tadi gak ada yang lewat loh. Sepi banget. Jangan-jangan teman-teman lo ngelangin jalan lagi buat kesini. Ngelangin jalan anak-anak yang lain gitu? Iya. Enggak lah, masa sih? Kalau kayak gitu mah niat banget mereka misengin kita. Duh, jangan sampai kita bermasalah nih sama Pak Regar. Kalau Pak Regar tahu kita berdua di sini kan aneh gitu gak sih? Enggak, tapi lu tenang aja, Rin. Kalau memang nanti Pak Regar tahu terus dia ngomelin kita atau ngasih hukuman ke kita, gua akan ngomong jujur apa adanya sih sama Pak Regar. Bahwasanya kita di sini dijebak, diisengin sama Nadif, sama Farel, sama Davin. Udah biarin aja tuh. Mereka bertiga kena. Ki, lu enggak kasihan sama teman-teman lu kalau nanti dihukum gara-gara kunciin kita di sini? Kasihan sih. Ya tapi udahlah, gak usah kasihan sama dia. Ngapain? Orang mereka juga gak kasihan sama kita kok. Ini buktinya sekarang kita lagi dikunciin gini. Iya juga sih. Iya. Ki, gimana kalau gini aja? Kita keluar lewat jendela tuh. Jadi teman-teman lo aman, kita juga aman. Kan? Ya tapi yakin lo. Coba aja dulu, ayo. Oke. Ayo. Ntar dulu masukin ini dulu. Bentar. Yuk. Yakin nih? Iya. Bentar. Mau gua duluan apa lu duluan? Lo aja yang duluan. Gua. Ada. Ya? Hati-hati. Bisa gak sini? Jangan deh. Ambil bangku. Ambil bangku. Bisa gak? Bentar. Nah. Maaf, sorry. Sorry. Gue yang sorry. Maaf ya.